Menyampaikan bahwa untuk bisa menjadi capres atau cawapres kita butuh 20%. Ada ambang batas ini dan Demokrat baru punya 9,36. Sehingga bagaimanapun pembicaraan mengenai capres atau cawapres itu nanti akan difinalkan bersama dengan teman-teman mitra koalisi gitu. Jadi ini mesti dipahami sama-sama. Mas Ahaye memberikan gambaran seperti itu. Karena bagaimanapun ya tiket menjadi penting nih. Bukan hanya elektabilitas. Boleh elektabilitas setinggi langit, tetapi kalau tidak dapat tiket berat.